Baik, untuk tema seram secara rasminya juga saya kata telah dihentikan serta merta. Alright guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Nampak tak semangat dia lain macam sikit. Okay, so hari ini merupakan hari terakhir di mana konten seram kita ke udara di ruangan YouTube korang. Allahuakbar kan, pejam celik. Dah orang kata sampai ke penghujungnya lah segmen ni. Alright. So, sebelum tu aku nak korang jangan lupa macam biasa dah nak ujung tahun ni, tolong aku capai 210 pula. 200 dah dapat, kita bagi 10K pula lah. So, jangan lupa like and share kalau suka video ni. Lupa juga tekan subscribe button dan juga bell notification ni. Korang kasih hit satu kali and then kita akan ada nantilah ujung cerita nanti aku akan bagi tahu apa benda yang aku nak bagi tahu untuk tahun depan punya planning. Alright. So, untuk minggu ini kita nak bercerita tentang cerita akhir. Cerita akhir ni adalah cerita di mana aku combinekan semua tajuk-tajuk yang pernah aku cover sebelum ni. So, ada berapa cerita set lagi korang kena tengok, korang kena dengar lah. So, tanpa membuang masa, macam biasa, ikut sama-sama seperti saya. Roll it. So, untuk malam ni, cerita terakhir. Wow, cerita terakhir ni kita nak starting dengan cerita sebuah rumah flat. Rumah flat ni kan aku rasa macam seram sikit lah kan. Sebab aku tahun depan nak pindah rumah ni. Nak duduk rumah macam tu lah. Tapi tak apa, kita start cerita. Alright, so kepada siapa-siapa, macam biasa, disclaimer, yang terperanjat, mudah terperanjat, ada penyakit kronik, jangan tengok lah. So, yeah, korang jaga diri korang elok-elok. So, dengar je cerita ni, enjoy macam biasa. Okay, so cerita pasal rumah flat. Alright, cerita ni berlaku pada tahun sekitar 2015 ketika itu. Zairi merupakan seorang pekerja penghantar pizza. So dia ni mat delivery lah, senang cerita kan. Dia kata ada satu cerita ni Abang Acap, di mana saya dialamatkan untuk menghantar pesanan ke satu flat yang saya first time dengar sebenarnya nama flat tu. So aku tak payah bagi tahulah apa nama flat tu. So nanti ujung cerita nanti korang tahu. Okay, dia macam ni cerita dia. Dia kata pada hari tersebut saya macam biasa Abang Acap, kita orang akan dapat order. Orang kata bila weekdays tu tak banyak, weekend tu biasanya pukul habis-habisan, memang penuh, kadang-kadang sampai tak menang tangan rider-rider ni. Dia kata macam tu. Cerita ni terjadi ketika waktu weekends. Okay, dia kata biasanya tempat saya akan stop delivery dalam pukul 10 malam bang. Biasanya kita orang akan cut off kita orang punya shift 10:30 malam. So 10 malam adalah yang terakhir sekali diorang terima order-order untuk diorang bagi rider-rider ni untuk hantarlah. So lepas 10 suku tu dah tak ada, tak silap aku lah. Aku tak tahulah macam mana prosedur pizza, tapi ini adalah yang dia cerita dekat aku. Okey, dia kata benda ni terjadi ketika di mana dia membawa satu kepingan pizza. Dia kata ada dua box time tu. Dia kena hantar dekat dua location berbeza lah. Sebab time tu dia kata first order masuk 9.50 lebih and second order masuk dalam hampir pukul 10. Ikutkan dia dah tak nak ambil tau order yang kedua tu. Tapi disebabkan dia kata, tak apalah, ni pun satu jalan ni. Kau submit je lah sekali. Dia kata macam tu. Dia punya budak yang accept order tu pun angkat. And then dia pun packing lah untuk dihantarkan ke rumah customer tersebut. Okay, so dia pun angkat barang dia, packing apa semua. So dia start engine motor dia, dia pun start. Bawa lah motor dia, apa semua, ke mana, apa semua kan. Okay, jadikan cerita, dia kata time tu dia sampai dekat hotel. Dia sampai dekat rumah flat tersebut lah. And then dia pun berhentikan motor dia and then dia cuba telefon orang yang memesan pizza tersebut. So, dia call 2-3 kali, tak ada orang angkat. Asyik-asyik engage. Dia pun macam, hai, pelik-pelik orang sekarang ni. Takkan dah order tapi tak nak angkat call. Time tu dia macam pelik tau. Dia macam, apa aku nak buat ni? Aduh, ni aku balik menyampah sekali ni.
bila nak hantar barang, customer call-call tak dapat. Call-call tak dapat, dia kata macam tu. So, dia pun angkat phone dia and then dia pun pergilah search dekat details untuk dapatkan maklumat tentang orang yang memesan pizza ni. So, dia pun tekanlah. Tingkat 6. Okey, okey. Ayolah, tak apalah. So, dia pun macam itulah. Dia macam, oh, okeylah, tak apalah. Tingkat 6. Aku angkat je lah barang ni pergi kat rumah dia kan. 607. Dia punya nombor rumah lah. So, dia pun angkat barang dia, pizza dia and then dia pun jalan nak menuju ke lift. Dia kata masa menuju ke lift tu, Ocap, aku terjumpa dengan salah seorang brother yang duduk dekat situ. Lepas tu, aku pun tegur lah brother tu. Bang. Lepas tu, brother ni macam, Assalamualaikum. Salam, bang. Hantar pizza ke? Lah, bang. Owner ni call tak dapat-dapat. Oh, tingkat berapa tu? Tingkat 6, rumah 07. Time tu, Cap, aku rasa pelik kerana respon brother tadi tu nampak macam terdiam and seperti nak sampaikan sesuatu dekat aku. Dia kata waktu tu, dia macam, oh, 07 eh? Elok-elok lah. Abang tingkat mana, bang? Aku tingkat 2 je. Takpelah, kau naik dulu lah. Aku tunggu member aku ni. Kau naik dulu. Time tu, pintu lift dah terbuka. So, dia kata dia rasa pelik lah. Kenapa macam tu pula kan? Dia suruh, padahal brother tu, masa dia sampai, brother tu dah ada kat situ and tunggu lift. And bila lift tu dah terbuka, brother tu suruh dia naik dulu. Faham tak benda tu? So, dia pun macam, okey lah, tak kisahlah. Saya masuk dulu, bang. Dia kata macam tu. Okey. Gak. Dia pun masuk dalam lift tu and then dengarlah bungkusan apa semua and then dia pun tekanlah tingkat 6. Dia pun tunggu ting. Pintu lift pun terbuka. Dia pun keluar daripada lift tu, dia kata. So dia pun keluar daripada lift tu, dia kata dia pergi ke arah belah kiri sebabkan dia kata kalau ikutkan dia keluar lift tu dia terus nampak rumah nombor 1 dan belah kiri nombor 2. Lepas tu belah sana 4, 6. So dia macam assume, oh, okey, kalau belah kanan aku pergi, dia punya rumah adalah angka-angka genap. Okey, kalau belah kiri adalah angka-angka ganjil. Dia kata macam tu. So, dia kata tengok, 07. Iya, ganjil. Dia kata macam tu. Dia pun keluar and then dia bergerak ke arah kiri. Dia kata ada waktu tersebut. So, dia pun jalan lah. Dia pun jalan-jalan-jalan sampai ke rumah 07. Dia pun tekan bell dekat depan tu. Ting-tong. Time tu. Assalamualaikum. Pizza delivery. Ting tong. Assalamualaikum. Pizza delivery. Tak ada orang jawab. 3 kali aku tekan loceng, 3 kali juga aku bagi salam, tak ada jawapan, dia kata pada waktu tersebut. Tak, aku teringatlah mak aku cakap cap time tu sebab mak aku cakap kalau dah bagi salam sampai 3 kali ni, kalau orang tak jawab, ciao je. Dia pun macam, Allah mak, kena scam lah ni. Harus pisang. Apa nak jawab ni? Tak apa. Dia pun angkatlah beg pizza dia tu and then dia nak ciao lah daripada tempat tu. So dia just nak submit dekat dia punya HQ ke apa tu, nak kata yang order ni cancel lah sebab tak dapat receive by owner, mungkin orang tu tak ada rumah ke apa kan. So dia kata masa aku nak bergerak keluar tu cap, aku terdengar bunyi pintu dibuka. Aku berhentikan langkah aku and aku pusing ke belah kanan. Terlihat ada satu makcik yang orang kata dalam lingkungan umur 50-an hanya buka pintu tu separuh je, dia kata time tu. And dia kata dia macam hulur duit and then aku pun macam sebab satu benda tu dalam beg tau, dia kata. So dia kata dia kena angkat lah, dia kena keluarkan beg tu and then dia kenalah angkat apa tu pizza daripada bawah and then baru dia boleh bagi makcik tu. Dia kata makcik tu buka pintu sikit je and dia pun buka grill tu sikit je. So aku pun faham lah, mungkin orang kata dia tak nak orang kacau privacy dia or what kan. So dia pun macam okey lah, lantak lah kan. So dia pun angkat pizza dia and bagi kat makcik tu. So makcik tu, so dia pun angkat pizza tu and then bagi kat makcik tu. So makcik tu pun bagi dia duit and then dia pun cari baki lah. So dia pun cari baki, so dia cari baki and then dia nak pulang balik duit tu dekat makcik tu. Mata dia terlihat di belakang makcik tu ada seekor gula-gula yang sedang berdiri tegak. Dia pun macam, ya Allah makcik. Astaghfirullahaladzim. 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 Makcik, makcik okey ke duduk sini sorang-sorang makcik? Balik. Balik. Makcik tu cakap macam tu dengan aku cap. Okey. Ini baki makcik. Balik.
Okey makcik, saya balik. Time tu memang aku takut sebab aku terperanjat. Kau bayangkan dekat belakang makcik tu betul-betul cap 100% aku nampak the real type and shape of gula-gula tadi. Aku memang time tu dah meremang bulu roma, aku punya darah, aku sudah pucat dah muka aku. And dikata benda tu tak stop dekat situ cap. Dikata dia masa tu angkat beg-beg pizza dia memang berlari tak tentu hala untuk menuju ke arah lift tersebut. Dikata dia pun tekan lift tu sampai dia menunggu orang kata time untuk lift tu sampai ke tingkat 6 lah, and then dia nak naik lift tu. Dikata masa lift tu terbuka, dia masuk and then dia pun macam ting. Lift tu berhenti di tingkat 6 sekali lagi. Padahal pada waktu tu cap, aku rasa aku dah tekan dah lift tu untuk turun ke bawah. Aku dah tekan dah G tu, aku dah tekan dah. Tapi dia kata dia rasa lift tu gerak, tapi dekat lampu tu and apa kan ada nombor atas tu kan, masih lagi di tingkat 6. Pintu tu terbuka perlahan-lahan and then dia kata apa yang memeranjatkan dia adalah makcik tu berdiri betul-betul dekat depan dia and then dia macam ya Allah akbar. Dia pun tutup lah, nak tutup apa ni pintu lift tu, dia tekan-tekan pintu tu pun tertutup, terbuka, tertutup, terbuka. Time tu dia memang dah tak tahu nak buat apa and then tiba-tiba dia kata dia terfikir nak jerit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Time tu dia tertutup, barulah pintu tertutup and then lift tu turunlah pelan-pelan sampai ke tingkat G ground and then dia pun keluarlah daripada pintu G ground tu and dia terserempak sekali lagi dengan brother yang baru nak naik tadi. So brother tu macam kau okey tak ni? Kau okey tak ni? Tak tahulah bang. Tak tahu apa aku nampak. Okey tak apa tak apa. Aku faham, aku faham. Okey macam ni. Kita lepak sana. Kita lepak sana, okey? Aku faham, aku faham. Dia kata macam tu. So aku pun time tu memang aku kelirulah dengan apa yang dia faham. Dia kata pada waktu tersebut. So dia pun duduk dengan brother tu keluar. Dia kata dia keluar daripada flat tu and then brother tu pun assist dia keluar daripada flat tu. And then dia kata time tu brother tu cerita kat dia yang sebenarnya nenek, yang bukan nenek lah, makcik yang ada dekat tingkat 607 tu, dia sebenarnya membela. Dia tu dah dipulaukan oleh masyarakat dekat sana sebenarnya. Tapi dia sebabkan dia punya lonely life, orang dah banyak kali lah cuba halau dia apa semua. Tapi tak tahulah apa yang dia bela kat dalam tu. Tak pernah ada orang pun masuk dalam rumah dia. Anak-anak pun dah tinggalkan dia. And dia kata memang kalau kau nak tahu, sebelah ganjil tu memang dekat lot tu 07 je ada rumah. 01, 03, 05 dengan 09 tak ada orang. Dia kata batu. Sebab sebelum-sebelum tu ada orang kata kes-kes di mana benda tu mengacau penghuni-penghuni lain. So macam tu lah. Dia kata alhamdulillah cak aku balik tak ada apa-apa. Tapi memang aku demam lah dua hari sebab aku nampak benda tu. Kau gila kau. Dia kata memang itu pengalaman yang aku tak boleh nak lupa lah. Dia kata tapi selepas ni memang kalau rumah flat punya order memang aku tolak kat member aku lah. So macam tu lah cerita si Mat Delivery ni. So yelah, faham, ini adalah kita punya tanggungjawab kan, kita nak menghantar makanan tapi benda yang lain pula jadi. Tapi alhamdulillah dia tak ada kena apa-apa. So itulah untuk cerita yang pertama. Macam boleh tak boleh? Right, so untuk cerita yang kedua ni, cerita ni dihantar oleh seorang followers aku dekat IG and dia ni namanya, dia perkenalkan dia as a Wardina ataupun nama samaran dia Dina. Okey, dia kata cerita ni tentang sekolah dia sendirilah. Sekolah dia ni kalau nak bagi bayangan awal, sekolah dia ni merupakan sekolah yang telah pun didirikan sekian lama dulu sebelum Perang lagi tak silap aku, iaitu pada tahun 1922. So, kalau kita nak kira sampai ke tahun ni dah berapa dah kan? Dah nak lagi 2 tahun dah nak 1 abad dah kan. So ya, memang lama sangatlah sekolah tu. Alright. So dia kata kat sekolah tu memang pelbagai cerita yang telah pun disampaikan oleh senior-senior dia, ada yang daripada cikgu dia, disebabkan disebabkan sekolah tu ada structure kawasan yang betul-betul orang kata daripada bangunan lama. Yep. Kalau belah kiri tu kebanyakannya adalah bangunan lama and then dekat belah kanan tu ada orang kata ada beberapa struktur yang telah pun didirikan semula ataupun dibina semula lah, yang baru sikit lah dia kata. Alright, so kejadian yang berlaku pada Wardina ni adalah ketika satu malam, bukan, sorry, I'm so sorry, bukan dia yang terjadi pada dia tapi terjadi dekat batch dia.
pada waktu tu. Time tu memang kecoh lah tentang hal yang akan diperkatakan oleh si Wardina ni. Alright, so Wardina ni dia ada cakap yang cerita, antara cerita yang dia pernah dengar adalah di mana dekat sekolah dia ni ada satu bilik muzik. Okay, bilik muzik dia ni, dekat belah hujung bilik muzik dia ada satu piano yang telah pun ditutup dengan kain hitam. And dikatakan juga piano tu dah ada dekat situ since 1973. Lama je dah. So dia kata itu adalah milik cikgu muzik yang sebelum ni yang meninggal dunia akibat ialah something. Tapi sebenarnya kalau kau nak pergi main piano tu boleh sebenarnya, tapi dia ada batang larang dia sikit. Okey, contoh aku tunjuk. Contohlah kau orang bayangkan buku ni piano. Kan piano kan boleh buka dia punya yang atap tu kan. So dia buka, kalau kau pergi kat piano tu just untuk macam duduk ding 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 ding. Itu pantang larang dia. Kalau hampi duduk main bantai sebat, main tekan macam orang yang tak ada ilmu, siap. Benda tu akan menghantui kamu. Dikatakan kau orang boleh dengar bunyi yang kau main tu walaupun kau dah jauh daripada situ. Kalau kau lalu dekat situ pun kau boleh dengar bunyi-bunyi tu sampailah engkau ciao daripada tempat tu. Kalau macam kau pergi and kau ada ilmu, kau ada teknik, kau pergi duduk ting 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 ding 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 ting. Tak ada apa-apalah jadi. So itulah antara cerita-cerita yang disampaikan oleh Wardina kepada aku. Tapi apa pula cerita yang terjadi kepada batch dia yang dikatakan kecoh tadi tu? So macam ni cerita dia. Okey, kita dah tahu lah kan dia punya salah silah apa semua sedikit sebanyak. Okey. So bermulalah cerita yang diceritakan oleh Wardina ni kepada aku. Okey. Wardina ni cakap, dia kata dalam batch dia ketika itu kecoh tentang satu kisah di mana ada penampakan yang berlaku di sekitar pejabat sekolah. Dekat pejabat sekolah dia tu ada something. Sat lagi aku bagi tahu. Okey. Cerita dia macam ni. Satu malam tu, sekumpulan pelajar mengambil keputusan untuk berlajar dekat satu anjung dewan yang di mana agak berjauhan sedikit daripada tapak asrama diorang, bangunan asrama diorang. Okey. Korang boleh estimate lah, orang kata kalau daripada asrama, kau kena lalu depan pejabat and then kau baru jumpa dekat anjung dewan tu, dia kata. Time tu adalah waktu di mana peperiksaan dah nak berlangsung sebenarnya. Okey, dia kata time tu dalam around pukul 11 lebih kot. Diorang kata, diorang belajar sampai ke pukul 1 pagi. Diorang sebab itu adalah sebenarnya dekat asrama dia tu tak boleh. Itu adalah tempat-tempat, dia kata tempat-tempat illegal lah untuk diorang lepak dekat tempat tu. Okey, so cerita dia macam ni. Dia kata ada satu malam ni, tiga orang sahabat ni sedang belajar apa semua. So masa diorang tengah belajar, tiba-tiba seorang ni pun bersuara lah. Dia macam, eh geng, jomlah balik, aku dah ngantuk lah. Lepas tu seorang lagi ni pun cakap, alah relax lah, kita habiskan chapter ni lepas tu kita balik. Weh, tak nak. Aku nak balik. Aduh, kau ni... Alah, jomlah. Dia kata macam tu. So, pada waktu tersebut, diorang pun ambil keputusan disebabkan dah pukul 1 pagi dah. So, diorang dah masing-masing dah letih. And then, diorang kata time tu diorang memang tak larat lah nak habiskan uji kaji dekat chapter tersebut. So, dia pun bangun. So, masa diorang bangun tu, diorang kata diorang terasa diorang punya pergelangan tangan ni macam sejuk tau. And dia terdengar bunyi seperti ada kucing yang sedang mengiau dalam keadaan yang sangat-sangat sayu. Kau dengar tak? Bunyi kucing lah. Yelah, aku tanya je. Adalah, jom. Cepat. Kau ni takut ke apa? Dia tanya macam tu. So, dia kata masa tu tak ada apa-apa jadilah. Diorang bangun daripada anjung tu and diorang jalan dekat susur jalan untuk pergi melewati pejabat tersebut and then pergi ke diorang punya ni lah, diorang punya asrama. So diorang kata tengah rancak borak tu, diorang terdengar satu bunyi yang sangat-sangat menyeramkan. Bunyi dia macam ni. Mereka terdiam and then pandang sesama sendiri. Jangan buat kelakar. Weh, dah pukul 1 pagi ni. Okey, kita jangan pandang belakang, kita jalan je, okey? So, time tu diorang rasa memang dah takut lah sebab dengar bunyi yang macam tu pukul 1 pagi. And diorang kata, time tu diorang memulakan langkah dengan perlahan untuk menuju terus ke hadapan. Dia kata masa langkah diorang ingin menuju sampai ke arah pejabat tersebut,
dia terdengar seperti ada bunyi gelang kaki di bahagian kaki. And then seperti, kau tahu tak bila gelang kaki orang tengah dance, bunyi dia macam mana? Macam cing cing, cing cing, cing cing. Bunyi apa pula tu? Dia orang tanya sesama sendirilah. Dan salah seorang daripada dia orang ni pun macam, "Eh, dah, tak apa, tak apa, kita jalan dia, kita jalan dia." Aku rasa dia dekat belakang kita lah. Salah seorang tegur dekat situasi tu. So dia orang pun tiba-tiba terasa untuk tahu apa yang ada dekat belakang tu. Dia orang takut adalah pelajar lain yang mungkin cuba nak prank dia ke apa ke kan. So masing-masing perlahan-lahan toleh ke arah belakang. Dia kata masa dia toleh ke arah belakang, noh tu dia. Diorang terperanjat sebab apa? Diorang nampak ada satu susuk tubuh wanita yang kuku dipanjang, rambut dikusut masai, and then mulut dia ni ada warna merah-merah, macam ada biji-biji kat bawah ni. And dia kata dekat kaki dia tu memang ada macam seutas, orang kata macam apa, chain eh? Ada punya rantai lah dekat situ. Time tu diorang memang menjerit, and then diorang berlari lah ke arah pejabat tersebut untuk berselindung dekat belakang tembok tu untuk diorang intai lagi apa yang terjadi dekat belah hujung sana. So diorang pun berlari lah, diorang pun berlari, 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 berlari. And then diorang sampai dekat pejabat tu, diorang macam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku nampak tak apa, aku nampak. You way, aku nampak, aku nampak. Okey lah, tak apa, tak apa. Kita jalan je, kita jalan je. Kita jangan pandang langsung dulu. Okey, 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 okey. So diorang pun ambil balik kekuatan tu untuk berjalan melangkah balik ke asrama tu. Sebelum diorang nak berjalan semula ke asrama tu, tiba-tiba salah seorang daripada kawan diorang menjerit, "Weh, kau nak apa? Kau kenapa ni? Kau tengok ni." Diorang terperanjat sebab apa? Kalau korang nak tahu, dekat pejabat tu ada satu potret besar di mana ada satu gambar perempuan yang diletakkan dekat situ. Difahamkan diorang, diorang tahu yang difahamkan, diorang kata tempat tu ataupun gambar tu sendiri adalah gambar daripada keturunan sultanah yang sebelum ni. And apa yang mengejutkan, gambar itu mirip sangat dengan entiti yang dibaru jumpa tadi. And apa yang lebih memeranjatkan mereka adalah ketika ketiga-tiga mereka tenung gambar itu, mereka terdengar sekali lagi bunyi kecing, kecing, kecing. Dan diorang memang tak tahu nak buat apa, just lari. And salah seorang daripada mereka pergi tenung gambar tu, dia nampak gambar tu macam ni. Oh gila, kau mata dia berkelip, bersepah budak-budak ni. And then yelah, diorang balik ke asrama and diorang cari warden diorang, diorang ceritakan pasal benda ni apa semua. And then benda tu viral lah dekat sekolah diorang pagi besok tu, menurut si Wardina ni. And then pada malam tersebut, diorang kata diorang pergi kat pejabat tu untuk pergi checking, double check apa semua. And then ditutup gambar tu dengan kain hitam untuk seketika waktu. And then alhamdulillah lah, selepas tu tak ada apa-apa lagi benda-benda yang pelik berlaku dekat sekolah dia. Kalau korang nak tengok gambar tu, aku rasa tak manis untuk aku tunjuk gambar, actual gambar. Tapi aku nak tunjuk tempat di mana gambar tu terletak. Ini dia. Itulah dia tempat yang korang boleh bayangkan and apa yang telah pun terjadi di sekolah Wardina tu tadi. So macam mana? Cuba tengok gambar-gambar yang ada kat rumah korang tu. Dia macam ni tak? Yang buat hal. Right, so untuk cerita ni tentang, sebenarnya ini adalah tentang suami isteri. Untuk cerita yang ketiga ni adalah tentang suami isteri. Suami isteri yang bernama Safwan dan juga Nabila. Ataupun nama bini dia, dia panggil Bella sebenarnya. Okay, Safwan ni kita pendekkanlah nama dia as a one. Sebab dia kata dia pun selalu dipanggil ataupun disahut dengan perkataan ataupun nama Wan. Alright, si Safwan dan juga Bella ni telah pun berkahwin selama 3 tahun. And alhamdulillah, pada tahun ketiga mereka, mereka dikurniakan cahaya mata. Di mana ketika itu, Bella disahkan mengandung ketika itu. So, diorang, yelah of course lah, memang ya, kalau kata pasangan rumah tangga yang mungkin dah 2-3 tahun kahwin and then baru dapat, orang kata, rezeki untuk zuriat tu, memang it's a very happy, orang kata, berita lah untuk kita sharekan kepada semua. Tetapi itulah, orang kata setiap yang berlaku pasti ada hikmah. Kita ni hanya merancang, dia lagi menentukan, dia lagi maha kuasa. Di mana Safwan bagi tahu aku yang isteri dia gugur ketika melahirkan anaknya.
dia dah kandung 9 bulan tapi bila time lahir tu anak dia tak bernyawa. So, yeah, Al-Fatihah untuk baby dia. Tapi apa yang seram dekat cerita si Safwan ni adalah di mana sebulan selepas pantang bini dia habis, dia kata bini dia berkelakuan dengan kata satu kelakuan yang sangat-sangat pelik. Okey, itu dia macam ni. Dia kata lepas je si Bella ni gugur, and then dia kata mula-mula dia tengok Bella ni macam mula-mula nampaknya boleh terima. Dia macam redha dengan apa sahaja yang terjadi and apa sahaja ujian yang telah melanda diorang semualah, diorang anak beranak ni kan. Tetapi dia kata perubahan dia nampak ketara ketika mana time tu dia kata Bella ni dia dah macam seorang yang tak betul lah senang cerita. Dia kata aku sendiri pun tak tahu nak cakap macam mana bini aku ni, tapi aku sendiri seram tengok dia. Sebab apa? Dia dah mula bercakap seorang-seorang. Dia seolah-olah macam berhalusinasi dengan dia punya baby tu sendiri. Apa yang buatkan aku rasa lebih seram adalah ketika di mana aku sedar tentang perubahan bini aku. Masa first tu dia ajak aku untuk pergi dekat satu farmasi. Dia kata macam ni dengan aku, Bi, hari ni you free tak? I free je, kenapa? I nak ajak you pergi farmasi kejap. Oh, I see. Boleh, tak ada masalah. So si Wan ni tak adalah fikir macam-macam kan. Just jelah pergi farmasi, mungkin dia nak beli ubat untuk dia sendiri ke apa. So dia pun bawakan jelah si bini dia ni pergi dekat farmasi. Tapi apa yang memeranjatkan si Safwan bila sampai kat farmasi tersebut, dia kata dia minta dekat orang farmasi tu minyak kembung bayi. Kau bayangkan, mana datang bayi dekat rumah aku kan? Tapi time tu aku dekat farmasi tu, aku tak adalah tanya dia apa semua, takut ajalah nak jaga muka bini kan. So aku pun ya kan je lah kan, aku buat tak tahu je lah. So dia pun macam orang farmasi tanya baby tu berapa bulan apa semua, dia jawab semua benda tu. So aku macam bini aku ni biar betul kan. So dia kata jadikan cerita, ada satu hari tu aku memang dah tak tahan dah dengan dia. Sebab apa? Okay, macam ni, sebelum si Bella ni nak beranak, aku adalah beli buaian, aku adalah beli macam mainan-mainan dekat rumah tu. Tapi disebabkan tak ada rezeki ni, benda-benda tu memang aku simpan lah dekat satu tempat dekat dalam bilik baby tu. Sebenarnya bilik baby pun kita orang dah ada dah. Tapi ada satu hari tu aku balik kerja, aku nampak barang-barang tu dah disusun seolah-olah ada bayi kat rumah kita orang. Kau bayangkan dengan ampaiannya, dengan baby strollernya, dengan mainan-mainannya. And apa yang aku terperanjat, aku masuk bilik tu, aku tengok bini aku tu sedang bermain macam ni. Alolololol, anak mami. Dia kata macam tu. Mahu tak? Seram aku time tu kan. Tapi aku ni macam, aku tak adalah paksa sangat. Cuma aku ajak dia kadang-kadang ismayang apa semua. Tapi ada satu malam tu, benda ni terjadi pada aku sendiri. Okay, selama ni cap, jujur aku cakap, aku just anggap benda tu sebagai halusinasi bini aku, dia kata. Tapi sebenarnya budak tu memang ada dekat rumah aku. Ada satu malam tu, pada waktu tu dalam pukul 3 pagi, aku terjaga and then aku nak turun pergi buat air sebab aku rasa haus. Dia pun turun. Dia kata, masa aku turun tu cap, aku pergilah dekat toilet and then aku nak basuh muka aku lah kan. Kau bayangkan, okay, ni cermin toilet and aku macam ni. Pak! Ada benda lari dekat belakang aku. Aku macam, uish, okay. Time tu aku tak adalah fikir apa. Mungkin macam aku kan mamai kan. So aku ingat benda tu semua aku punya hayalan je lah. So dia pun buat air. Dia kata masa dia buat air tu, dia terdengar bunyi budak-budak yang sedang berlari dekat bahagian ruang tamu rumah dia. Rumah dia tak besar pun. So daripada dapur tu dia dengar macam budak-budak berlari dekat ruang tamu dia. Dia macam, budak-budak mana pula ni? Dia pun minum air dia and then dia nak cepat-cepat lari ke atas. Okay, dia kata masa malam tu dia tak adalah nampak apa-apa yang pelik, cuma dia diganggu oleh benda-benda tu. Tapi pada malam kedua aku jadi curious cap.
Dengan bini aku yang macam tu, dengan bunyi yang aku dengar, aku dah mula tak sedap hati. So aku pun terfikirlah, aku pun macam, why not? Nanti pukul 3 aku tidur, aku nak letak bedak kat tangga. Sekejap ada kesan. Dia kata macam tu. Dia terfikir idea untuk letak bedak dekat tangga tu, dia kata. So aku turun pukul 3 pagi tu dengan harapan benda tu datang lagi, sebab aku nak confirmkan yang benda ni betul-betul mistik, dia kata macam tu. So dia pun buat air apa semua, and sekali lagi dia terdengar bunyi kanak-kanak yang sedang bermain dekat bahagian pintu depan rumah dia. Okay. Dia pun pergi depan. Dia kata masa dia pergi depan, dia terlihat bedak-bedak tu seperti dah berkepau. Kau tahu tak? Apa ni, orang kata bedak tu dah bersepah lah. And then apa yang memeranjatkan dia lagi, masa dia nak naik ke atas tangga tu, dia ternampak bini dia duduk dekat tangga tu. Dia macam, uish, bersepah bedak ni. Wah. Sayang, apa sayang buat kat sini ni? Pukul 3 pagi cap, bini aku duduk kat situ. Dia pegang macam, memang time tu aku terperanjat lah. Bini aku tadi tidur, lepas tu boleh kat situ kan. Apa yang seramnya time tu adalah dia tengah macam seolah-olah peluk seorang budak, and then dia punya kepala ke bawah tau. Dia macam ni tanya aku, abang buat apa dekat rumah? Rumah tak kacau abang kan? Kenapa abang kacau rumah? Sayang, kita naik tidur eh. Tak apa, tak apa, kita main dengan rumah lagi, okey? Dia kata macam tu. Bangun sayang. Tak nak. Bella nak main dengan rumah. Dia kata macam tu. Allahuakbar, apa pula jadi ni? Okey, okey, tak apa, tak apa. Saya masuk bilik dulu, nanti awak masuk, okey? Dia kata time tu dia seram, tapi dia tak boleh nak buat apa, dia tak tahu nak buat apa. Dia cuma teruskan langkah dia untuk menuju ke bilik, and dia biar je bini dia dekat tangga tu. Sebab dia kata orang-orang macam ni, kita tak boleh nak ni sangat kan, takut je lah. Kita tak nak anything bad happen. So dia pun naik atas tangga tu, and then jeling lah. Dia tengok bini dia masih lagi macam, jangan nangis eh, jangan nangis. Papa tak buat apa-apa, jangan nangis eh. So aku macam, tak apalah. Aish. So aku macam, eh, bini aku ni. So aku pun naik lah, aku pun naik tangga tu, and then aku buka pintu, and then aku nak masuk tidur. And then apa yang terberanjat ni cap, masa aku buka pintu tersebut, aku nampak bini aku elok je tidur dekat atas katil tu. Tapi apa yang memeranjatkan aku adalah barang-barang di bilik mainan dan juga stroller yang aku cakap disusun elok tadi tu dah pun bersepah and jatuh-jatuh. And dekat buaian tu seperti ada seorang yang baru saja lepas mengenjut dia. Buaian? Enjut? And then dia terus pun macam, ya Allah, Allahuakbar. Dia terus lari keluar, and then dia tengok dekat tangga tu tak ada orang. Dia cepat-cepat kejut bini dia untuk dibawa pergi rumah mak mentua dia. And masa bini dia dikejut and bangun, bini dia terus bangun macam, jadi nak pergi mana? Awak ikut je saya, nanti saya bagi tahu apa semua. Okey. Daddy, kejap. Saya nak ambil rumah kejap. Bini aku cakap macam tu sekali lagi. And then aku pun macam, tak apa, tak payah buat apa. Lepas tu dia pun tarik bini dia keluar daripada rumah tersebut. And then dia terdengar suara seperti ada bayi yang sedang menangis dekat dalam rumah dia. Memang kuat cap time tu. Aku terus bawa bini aku masuk dalam bilik. Aku terus bawa bini aku masuk dalam kereta. Aku start enjin kereta and aku terus on the way pergi kat rumah mak mentua aku. So sampai je rumah mak mentua aku, time tu dah nak subuh, dia kata. So sampai rumah mak mentua aku, dia kata, aku pun keluarlah. Aku cepat-cepat bagi salam and then mak mentua aku pun keluar. So mak mentua aku pun keluar. Apa yang memeranjatkan aku time tu cap adalah mak mentua aku punya pertanyaan tu. Hey, Wan, kenapa balik sorang-sorang hari ni? Tak bawa Bella sekali ke? Kau ni kenapa muka terkejut macam nampak hantu je ni? Time tu aku rasa terberanjat. Sebab apa? Mak aku cakap aku seorang je. Aku toleh kat belakang, dalam kereta tu tak ada orang cap.
Kau bayangkan, aku pun apa lagi, panggil pak mentua aku, balik-balik rumah, and dia kata masa dia balik rumah tu, bini dia sedang baring dekat atas bedak yang dia tabur tadi, dengan banyak mainan dekat keliling dia, and then dia macam, faham tak? Macam orang yang tengah dodoikan seseorang. Dia pegang macam ni, macam tu. Oh, gila kau. And time tu adalah orang kata benda-benda yang diorang buat, and then dia bawa bini dia ni pergi kat satu pusat apa semua, and tolong rawatkan apa semua. And then yah, itulah, sampai situ jelah cerita yang di-sharekan oleh Safwan kepada aku. And ada benda yang lagi menyeramkan sebenarnya. Aku cuba contact Safwan ni sebab aku minta lah, dia kata dia ada ambil gambar tau time bini dia tengah baring kat situ. Tapi masa aku DM si Safwan ni, macam tak tahu lah, dia macam tak apa lah, aku tak nak cerita. Alright. So macam tu saja untuk part 3 orang kata cerita Safwan ni, and alhamdulillah habislah kita untuk tahun ni. Alhamdulillah, pejam celik habis dah kita, dah sampai hujung tahun dah. So dengan secara rasminya saya mengisytiharkan untuk Seram Isnin is a wrap for 2020. Alright. Orang banyak tanya pasal, "Cap, adakah ini episod akhir untuk cerita seram? Adakah 2021 akan ada lagi?" Alright. Untuk tema seram, secara rasminya juga saya kata telah dihentikan serta merta pada tahun ini. So, ini adalah episod akhir. 2021 akan ada juga, tapi mungkin pada hari yang lain. And aku akan update in very very soon, insyaAllah. So, aku ada banyak plan untuk 2021. Tapi the main course aku ataupun the main event ataupun the main content yang aku nak letakkan di dalam aku punya channel adalah adalah vlog and lifestyle. Aku akan bercerita juga dalam keadaan cerita seram, tapi benda ni lebih kepada actual, real. Bukan paranormal, tapi secara actual dan juga real. Aku akan ubah set and aku pun nak pindah rumah dah tahun depan. So, ada banyak pembaharuan yang aku akan letak, insyaAllah. So, aku just harap korang boleh support aku always. Aku doakan yang mana-mana masih lagi berusaha ataupun kejar cita-cita ataupun ada azam baru nanti pada tahun 2021. Kita akan jumpa di segmen seram yang seterusnya. Terima kasih kerana sokong sampai ke hari ini. Sampai ke episod yang terakhir ini. So, kita jumpa di tahun hadapan dengan wajah baru, dengan cerita baru, dengan presentation yang baru. So, insyaAllah kita jumpa. And satu lagi, apa aku lagi nak cakap? Oh, besok kita ada content tentang Running Man. Siapa yang layan K-pop, kita boleh last episode untuk malam besok. Alright? So, I see you and I see you. Terima kasih kerana menyokong. Assalamualaikum. Peace.